Ustaz, hukum mencuri masa semasa bekerja. Contoh lambat masuk kerja, makan tengah hari. Oh, ada satu buku menarik yang tu kena baca, Hak Majikan dan Pekerja Menurut Islam, ditulis oleh Ustaz Abu Ehsan. Bagus. Baca buku tu. Baca buku tu. Dapat. Ikhwan, antara majikan dengan pekerja, satu benda yang majikan tahu, pekerja tahu. Yang orang nombor tiga tak tahu. Dia time dia keluar, time dia makan. Kadang-kadang majikan, dia kata apa dia? Memang dia bayar kita 8 jam. Tapi dia bayar tu di atas satu profil, apa dia? Kerja mau siap. Itu profil dia. Hang berapa saya dia tu? Aku bagi hang 8 pagi sampai 4 setengah petang. Pukul 5 aku nanti mai. Aku nak tengok kerja tu siap. Buatlah. Bolehkah satu orang buat kerja duduk macam ni 8 jam? Macam tu je. Robot pun unplug. Cabut pelang-pelang tu. Tak boleh kawan. Dengan lenguh nak terkencing, dengan menguap semua dah. Maka apa yang kita buat? Kita buat sesuatu pada diri kita, hayatul insaniyah. Apa dia? Kita buat apa yang menjadi kebiasaan manusia buat. Hak dia tak kata tu. Tengah-tengah buat kerja, mangkit berjalan, pergi buat kopi, main letak, minum. Yang tu pun nak pergi bagi salam kat bos. Assalamualaikum bos, buat kopi boleh tak? Pekerja 18 orang duk ada, semua duk pergi tanya lagu tu. Bos buat satu mini apa, tempat makan tu kan, minum. Hampir kedarah lah bila mengantuk. Main balik. Sekejap lagi waktu semayang. Tak payah tanya bos, keluar. Makan, kalau makan itu hati-hati sikit lah. Bos bagi waktu makan, kita makan. Ni waktu makan sembang, waktu sembang makan. Solat tak solat? Bos bagi waktu semayang, bos bagi waktu makan. Apa hayatul insaniyah, ambil hak dia. Hak yang diberikan, ambil. Dan hak yang diberikan, tunaikan. Hak apa? Hak dia bayar kita untuk apa? Orang kerja gomen-gomen ni macam tu. Kan? Then bos nak tengok di BKL, angkat sampah, buang sana, buang sini semua. Dia nak tengok kawasan yang diberi tu settle. Saat ni kerani main tengok, settle. Dia pun ni buat cuci-cuci-cuci sebelum lohok selesai. Apa lagi? Hore, balik terus, start motor balik terus. Ya, balik eh. Bagi tahu kat bos, bos dah selesai dah macam mana? Bos kata petang sekali hang tengok sekali sudah. Tak apa. Maka dia tak dianggap curi tulang, dia tidak dianggap curi masa, dia tak dianggap apa, dia telah buat kerja. Tapi kalau MOU bos dengan kita lain macam, aku bagi 8 jam, aku nak tengok muka hang 8 jam. Hang boleh makan, hang boleh minum, hang boleh berjoget, hang boleh menari, tapi depan mata aku. Kena buat lagu tu. Nak pergi pancok bos, tandai bos, lalu depan dia. Kalau boleh ambil air kencing tu, bukti kat dalam ni bos. Jadi nak borong ambil waktu itu mesti dihati-hatikan. Kita tak boleh borong total, sebab kalau kita borong total, ikhwan, kesan dia banyak. Kesan dia kita akan hukum, rezeki dia haram, pendapatan dia tak harap, tak halal. Dan kita kena tahu perjanjian majikan dengan pekerja tu macam mana, baru kita boleh kata. Tak kalau habis pemimpin kita makan duit tak halal belakang. Jadi orang besar-besar masuk pejabat 5 minit eh? Can I see document please? Document. Saya lah sign. Dia tu pun tolak macam tu. Saya lah. Anything else? No sir. Okay. Belah. Belah. Kolor baju pun tak hitam. Kolor baju ni tak kena peluh. Balik buka baju main golf. Haramkah pendapatan dia? Tak. Memang job dia lagu tu. Kemudian menuntut elang kerja lebih masa berbanding masa kerja. Ha, jangan. Ha. Kerja 4 jam, 4 jam lah. Ha. Kerja 10 jam, melainkan bos kata, aku bagi kat abang 4 jam. Korang 4 jam pun boleh claim. Oh, yang tu rezeki Allah. Ambil. Itu MOU dan mesti tengok kepada
MOU di antara bos dan bos kata 4 jam claim 4 jam aku bayar 4 jam. Kita buat kita kerja 2 jam setengah kita claim 4 jam. Ini sesuatu yang horor dah masuk. Syubhat dah masuk, tengoklah ada kesan dalam hidup kita. Jangan buat lagu tu. Ahlu sunnah kena jaga akhlak dia. Ahlu sunnah parking kereta pun kena jaga. Ahlu sunnah masuk masjid, kasut dia dia jaga. Dia tak akan ambil kasut dia, pijak dia atas kasut orang, kotak kasut orang. Ahlu sunnah masuk masjid, dia parking kasut dia tu, halal tujuh keluar. Comel dia jaga. Tengok kasut macam mana. Bukan main semai orang, macam setan. Ceramuk kasut. Itu bukan wajah ahlu sunnah, ikhwan. Susun kasut. Kita main ta'lim susun elok-elok. Pergi masjid, didik diri kita susun. Jangan dah main lambat, pijak aku atas. Lepas tu pakai kasut orang, pi toilet, tinggal di toilet. Lari nak ambil imam. Dia tu keluar-keluar, main shoes. Itu magi mana punya daje. Rupanya kasut dia ada di toilet. Ahlu sunnah tak buat lagu tu. Jangan. Bawa kereta, kita nak horn ke orang, tengok kawan tu. Kita jangan parking atas kotak kuning, orang tak boleh lintas. Dia duduk lintas jalan, ahlu sunnah boleh faham, duduk di line putih tu, dia tak boleh lepas, kereta banyak, berhenti bagi dia lintas. Kita dapat pahala sedekah. Ahlu sunnah jaga, ikhwan, jangan parking kereta kita, kereta orang tak boleh keluar. Ahlu sunnah kena jaga. Ini dalam bab akhlak, ikhwan. Kena jaga nah. Ha? Oh, kalau orang tak ada langgar api ya. Lampu merah ni ada dua macam. Ada dua macam. Lampu merah dua macam. Satu lampu merah kosong. Satu lampu merahnya ada aero. Undang-undang JPJ, dalam lampu merah tu dia bubuh aero tu kan. Dalam undang-undang JPJ, ni JPJ pun tak mengaji undang-undang ni. Tapi wujud dalam undang-undang JPJ. Masa kita buat apa lesson L tu kan dia ajar. Lampu merah yang ada aero tu, yang tu tak boleh langgar. Ima ada orang, ima tak ada orang. Lampu merah yang kosong tu, dia lampu je. Yang tu boleh langgar. Maksud dia tak ada orang, belah. Cuma kena pasti polis tak ada. Itu je. Tengok kiri kanan, dia tak ada hang belah. Dia ada hang duduk sat. Tentu saja. 3-4 pagi. Takkan nak sami'na wa ata'na. Pagi kawan. Come on baby. 4 pagi. Hati-hatilah. Budak sekolah kan, lampu budak sekolah. Lampu budak sekolah tu kita ahlu sunnah, dia tak ada lampu pun kita faham. Budak lintas berhenti kan. Bagi budak tu pi. Budak tu tak ada, kita tengok kiri, tengok kanan, semua nampak selamat. Dengan slow kita jalan. Begitu ikhwatul iman. Hati-hati nah. Ahli sunnah memelihara. Wallahu alam. Ada yang lain kan? Tapi dekat kedua adalah. Mudah-mudahan diberkati Allah dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.